kecewa banget sama keputusannya dari rekan-rekan penonton yang ada di sini. Segitu saya sudah mateng banget tadi konsep baju iya, ya? Untuk ke istana dengan warna. Aku pikirin bener-bener gak dapet tepukan tangan. Ya mungkin gimana gak ya? Gak fans mereka sama aku. Gimana sih kamu rasanya jadi orang yang banyak banget fansnya itu gimana? Gak lah, mereka tuh ngefans banget sama aku. Buktinya setiap hari pasti kan udah di sini kan nongkrong dari pagi sampai malam. Enggak kan? Tuh enggak. Mereka itu dipaksa kita datang ke UI terus gini, datang gak ke acara ini gitu. Mereka kita masukin di satu bis gitu, dikunci. Aku sih gak terlalu merasa kayak aku punya fans banget karena... Dipuja-puja gitu. Enggak. Masa enggak sih? Juga, justru gak ngerasa kayak gitu. Justru malah fans club aku tuh mungkin member yang bener-bener membernya cuma 6 ribuan, 7 ribu. Hah? Iya. Aku cuma 6? Itu sih parah ya. 6 itu aja dong? Mama, Ade, Rajata aja setengah-setengah. Kadang-kadang ngefans, kadang-kadang enggak. Kamu 6 ribu. Iya, kamu... soalnya Twitter followers aku aja sama artis-artis yang lain gak juga terlalu kompetitif. Jadinya kayaknya dibilang banyak fans juga enggak ya. Tapi cuma salah mungkin... sih, fans kamu enggak 6 ribu. Fans kamu tuh ada 6.001. Oh iya, iya, beda satu. Kamu ada 6.001? Oh, siapa? Ada, ini dia nih. Omesh, sini dong. Ah, please. Apa-apaan? Ngaku-ngaku lagi. Bener katanya ngefans. Iya. Tapi kamu kayaknya gombal. Kamu dulu bilang sama aku, kamu ngefans sama aku. Ternyata ngefans sama dia juga. Aku ngefans sama kamu kalian ngefans. Berdua. Loh, aku ketua fans club Sarasehan cabang Pancoran. Oh. Kalau aku, Aca cabang Tebet. Oh gitu. Dulu aku membagi dua. Iya, Omes, terima kasih loh akhirnya bisa datang ke sini diundang-undang. Sibuk sekali, Omes. Omes, benar kamu itu ngefans sama dia, aku dikasih tahu. Benar banget. Jadi dari dulu tuh aku ngefans sama apaan Aca. Benar. Benar, ada artikelnya, kasih lihat artikelnya. Bener. Jadi aku ngefans sama Aca, terus tiba-tiba dikasih kesempatan untuk main film bareng. Nah itu sama dia. Kalau tersanjung itu sampai 6, aku tersanjungnya 7. Wee. Tersanjung 7, bayangin. Apa yang bikin kamu ngefans sama dia dan mimpi-mimpi main film sampai akhirnya kejadian ya? Jadi waktu pertama kali kita proses reading, terus ngelihat sosok Aca yang tiba-tiba, Mes, mendingan gini deh, terus ini gini, maksudnya ngasih tahu gitu. Aku kan ngefans sama dia, banyak pialanya. Filmnya, orang stripping sinetron, ini stripping film. Iya ya kan? Bener ya, setahun aja 5. Setahun 5. Betul. Terus tiba-tiba reading, proses reading, Aca tuh kayak yang apa ya, sharing gitu, ngasih ini bagusnya gini. Terus ngeliat Aca tuh yang, wow ini orang keren banget. Maksudnya tuh totalitas dan dia cinta banget sama pekerjaannya sebagai pekerja seni terutama di dunia perfilman Indonesia. Totalitasnya itu ya. Berarti dia ngisin kata-katanya ya, presenter soalnya juga. Jadinya enggak, tapi luar gitu. Aku sih bisa ngebayangin soalnya gini loh. Soalnya kamu kan memang bersinar gitu kalau di layar lebar ya di bioskop. Nah kalau kamu nih, kamu tapi pasti susah kan. Kamu ngefans sama seseorang terus harus kerja bareng. Itu susah enggak? Kalau susah itu... Starstruck, you know, starstruck. Starstruck. Kayak waktu kamu kerja sama aku waktu itu, kamu starstruck gak sih? Aku starstruck banget waktu sama Cesar Seh ya. Bohong, jadi lebih starstruck sama Brandon kan waktu itu. Ayo. Waktu sama jadi kalau sama Aca itu pas pertama kali dikasih tahu mainnya bareng sama Aca, pertama ada gak pedenya. Waduh, sama Aca, Sarah, sebutin semua aktor cowok Indonesia yang pernah main bareng sama Aca. Lukman Sardi. Reza Rahadian, Fedi Nuril. Semua udah. Terus ya? Semua udah. Terus giliran gue, wah pertama deg-degan tapi bangga juga gitu. Jadi seneng lah. Kalau aku kan presenter baru, terus dipasangin sama Omes. Itu juga, jadi kita bertukar ini, apa, kalau saat presenter live, kita tuh, gue tuh bener-bener, aduh vocab gue kurang banget nih Mes. Gue gak tahu kata-kata apa ya, udah lo aja deh yang lead. Tapi kalau dia di acting, untungnya aku bisa kontribusi juga. Jadinya kita saling bertukar. Jadi chemistry-nya udah langsung ada ya. Iya. Karena kalian berdua mungkin udah beradaptasi juga. Karena profesionalisme itu loh. Aku mau kasih lihat filmnya seperti apa. Kita lihat ini filmnya Mengejar Malam Pertama ya. Ini film yang ada mereka berdua, gak ada akunya. Gak lagi. Lagi-lagi film Indonesia yang gak ada aku. Astaga ya Allah. Yuk kita lihat seperti apa minggu filmnya. Minggu depan kan Mama ulang tahun. Boleh gak sih kalau Mama mau minta kado istimewa dari kamu? Mama mau nikah lagi ya? Mama nih mau cepet-cepet nyimang cucu, Don. Kalau itu Doni juga setuju. Doni juga pengen cepet-cepet bikin cucu. Nikah itu gampang, Don. Beli mas kawin, langsung. Masalahnya pasangannya belum ada. 3 tahun di Arab. Mau audisi jadi istrinya mas Doni. Agar pejantan tentang tegap perkasa.
itu udah lama jadi kuli panggul. Obat kuat buat apa? Kamu kok tua, kan? Tua, tua apa tua? Ingatan, dioleskan, bukan untuk diminum. Emang benar kamu baru balik dari Jepang? Hey. Kamu Naruto nggak? 5 hari 5 malam. Sarkun keren banget. Kok bisa ngono ya? Alat pencukur hidung. Pulangnya tolong mampir apotik ya. Kamu datang bulan? Iya. Kenapa datang bulannya sekarang, Tuhan? Siapa berani lempar gue? Bayar dulu dong. Hai, Mas Doni. Kamu habis keramas ya? Peraturan kantor nggak boleh merit sebelum jadi manajer. Nah, aku sekarang baru diangkat jadi manajer. Besok pagi harus berangkat ke Bandung. Kenapa baru bilang sekarang? Aku baru tahu, baru 30 menit yang lalu. Loh, kalau gitu nikahnya juga mesti diulang dong. Ya, lebih baik gitu dong. Kita malam pertama aja belum. Tega lu, lu belum juga jadi pejantan tangguh. Hah? Stres. Jadi Omes, jadi Doni. Doni harus menikah, dituntut untuk menikah, akhirnya mendapatkan sang istri. Siapa namanya sang istri? Gista. Tapi malam pertama itu tidak pernah kejadian. Jadi dari judulnya sih mengejar malam pertama, cuman di film ini nggak ada adegan-adegan yang aneh-aneh, serono atau apa sama sekali, karena justru perjuangan menuju yang aneh dan serono itu susah sekali. Aku nggak mungkin bisa ngelihat kamu melakukan hal-hal yang aneh dan seronok-seronok gitu juga sih, Om. Kayaknya susah ya. Susah, badan six pack juga enggak, kurus apa yang dilihat gitu kan. Tapi di situ justru memang kegagalan-kegagalan itu yang membuat keseruan di film ini. Jadi komedi ya? Iya, komedi. Komedi ya? Dari awal sampai akhir, kemarin sih pas kita premier, kita juga kaget-kaget gitu. Hah? Emang lucu banget ya? Terus kita lihat di belakang, penontonnya kan rame banget. Jadi studio satu semua pada ketawa. Ya untungnya sih, jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran, ini bukan film yang sembarangan, pokoknya full komedi. Full komedi. Sudah bisa ditonton nih sekarang ya? 14 Agustus. Oh, 14 Agustus. Serta, kemarin baru premier, 14 Agustus nanti ya, baru bisa ditonton. Nah, kalian mungkin gak nge itu lucu karena kan pas lagi ngerjainnya serius gitu kan, ngerjain satu komedi itu serius, tapi pas sudah jadinya ternyata bener. Itu salah satu yang aku belajar dari Aca, jadi ketika berperan itu, jadi kita udah tahu skripnya sudah lucu, ceritanya sudah lucu, jadi kita tidak usah berusaha untuk melucu. Kita berakting sesuai dengan skrip, itu akan menjadi kelucuan ketika nanti sesudah ada di bioskop. Jadi banyak banget belajar dari Aca Septriasa. Oke banget sih. Padahal itu kan ada bagian kamu casting beberapa orang untuk jadi pengantin kamu ya. Aku mah heran kenapa aku gak di calling ya, padahal aku bisa loh untuk yang bagian casting aja. Cameo. Mungkin. Iya sih harusnya, tapi harusnya jangan jadi itu deh. Harusnya jadi Gistanya deh. Oh, kamu kan sama nih rambutnya, jadi udah potongannya. Oh, jadi Gista nanti malam pertama kejadian loh. Udah keburu ini duluan, pengen duluan. Udah keburu. Tapi kamu ngebayangin gak suatu saat main film lagi bareng sama dia setelah ngejar malam pertama ini? Pasti bakal lebih seru sih, karena kan udah kenal, udah tahu cara bermainnya. Terus kayaknya dia so talented juga, jadinya ya akan ada film baru lah buat Omes. Soalnya kemarin gue denger dari produser kita katanya, Omes pengen gue tawarin lagi, soalnya dia lucu ya mukanya, walaupun dia komedi-komedi tapi dia lucu. Jadi orang tuh seneng sama dia. Gue yang, kok gue enggak? Produsernya mau bikin film baru lagi. Oh ya? Film komedi juga. Oh, lagi apa? Cari orang-orang juga. Seru banget. Seru banget ya. Lagi nonton lagi? Lagi nonton? Oh ya? Aku mau tacap dong. Gak usah lah, gak bisa diapa-apain juga kalau tacap. Kamu setelah nonton ini ya, mengejar malam pertama ini, biasanya kan kalau apa namanya kita nonton film itu kita suka merasa aneh gitu dengan kelucuan-kelucuan yang terjadi di layar itu. Kamu ngelihat kayak gitu juga gak? Iya, banyak yang aneh-aneh gitu maksudnya, jadi ketika di layar, oh jadinya begini gitu, kita juga kaget sendiri. Terus kayak ngelihat. Ada adegan yang paling seru gak waktu itu, inget gak ada adegan apa yang waktu itu syuting terjadi? Omes tuh belum biasa di depan kamera dengan banyak kru melakukan adegan yang private. Kayak misalnya di atas tempat tidur gitu ya. Jadi dia tuh yang keringetan. Iya keringetan, terus yang kayak, Cak, gue gak nyangka gue akan di tempat tidur sama elu.
dan ditonton segala itu. Oh, dia pengennya nggak ditonton. Eh, ada yang nonton di rumah ngambak atau sambil gendong anak. Iya, iya, jangan diomongin. I love you. Iya, I love you banget. Oke, coba sekarang aku pengen lihat ya sebagaimana kalian kenal masing-masing karakter ya. Aku pengen lihat Omesh, kamu kan jago banget impersonate a character ya. Coba kamu impersonate Gista di Mengejar Malam Pertama. Nanti gantian ya Gista impersonate. Aduh, itu susah loh. Doni. Jadi ada satu adegan yang kita semua pas sudah selesai take-nya itu semua kru tepuk tangan ketika Aca melakukan adegan itu. Itu adegan dia nangis. Oke. Keren aja gitu pas ngelihat Aca nangis tuh. Jadi nangis dia nangisnya begini. Rembai itu rembai. Gak pakai tetesan itu obat mata? Rembai Cipanon. Oh gitu? Sorry, kita ngomong bahasa Hungaria. Hebat yang gak ngerti nanti ada ini. Jadi adegannya itu dia tuh yang nangisnya tuh begini nih. Jadi ketahuan acanya gak boleh datang ke kantor. Soalnya di kantor gak boleh ketahuan nikah. Soalnya masih karyawan baru, kalau gak dipecat. Tiba-tiba dia ngasih kejutan datang ke kantor ngasih makanan. Terus surprise. Langsung aja ya kita berdua ya, gue jadi lo, lo jadi gue. Oh iya iya, benar-benar gitu, ya, gitu aja. Iya coba, oke. Okay. Oh lo pakai berdiri lagi, Mas. Total banget, Omesh ini luar biasa. Oke. Okay. Surprise. Kamu ngapain sih kesini? Kan aku udah bilang jadi kesini. Aku mau nggak bawain makanan. Aduh, buat kamu. Ini tuh kalau ketahuan bisa gawat, tau nggak sih? Emang kenapa sih? Ada cewek lain ya di kantor ini? Bukan gitu, tapi aku tuh baru diangkat jadi manajer dan aku takutnya kalau bisa ketahuan, aku gak bisa diangkat jadi manajer, itu peraturan udah lama. Terus kenapa emang kalau jadi manajer, emang kenapa sih? Ya aku gak boleh nih ketahuan nikah sama kamu. Oh jadi kalau gitu mendingan nikahnya diulang aja dong? Ya udah diulang aja nikahnya, malam pertama juga belum. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Jadi, kamu nikah sama aku cuma buat seks? Enggak, aku cinta kok, aku cinta. Enggak, aku gak cinta sama aku. Kayak mau cup yang ini mah. Tapi, wajib nonton filmnya, itu percaya atau enggak? Itu lucu. Dirinya Aca tuh, enggak, jadi memang kita kebawa karakter. Tiba-tiba nangisnya jadi begitu, padahal kan kayaknya kalau lihat film Aca nangisnya nggak gitu. Nggak gitu. Tiba-tiba. 14 Agustus, jangan sampai kelewatan ya, harus ditonton. Omesh, kamu masih di sini ya, ngobrol sama aku, ada banyak yang mau aku bicarakan sama kamu berdua. Mungkin ada film untuk kita berdua nanti. Amin. Ya, judulnya Mengejar Malam-Malam. Serem banget Mengejar Malam-Malam. Maraton malam-malam. Aca, terima kasih sudah hadir di sini, ini oleh-oleh untuk kamu. Thank you so much. Dan good luck untuk semuanya, untuk film kamu yang baru mau syuting sebagai penderita HIV, AIDS ya. Dan juga persiapan pernikahannya semoga lancar. Salam buat pasanganmu ya. Jangan kemana-mana, masih ngobrol sama Omesh, The Omesh. Enaknya Omesh apa? Omesh Otak Masjid. Assalamualaikum. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini.